Terus habis nangke, nanti saya terjemahin. Tahapnya pacaran, habis itu nangke. Nangke. Ya, nangke itu bawa ke rumah laki-laki yang perempuan. Nanti dipanggil anak beru. Ya, ya ngendes. Ya. Setelah ngendes. Ya. Ya, baru setelah 11 hari balik, artinya ngembah belum selembar itu semacam apa ya? Bisa dikatakan minang lah, tunangan gitu ya. Minang. Nah, tunangan. Di situ yang dibicarakan apa saat meminang? Itu, apa aja? Itu membicarakan tentang ya ada arif antara ya laki-laki dan perempuan gitu. Misalnya mahar, ya. Soal besar kecil pesta, ya. Soal kain adat, ya. Soal apa yang kan ada luah namanya apa? Ya, luah kalimbubu. Luah kalimbubu. Ya. Seserahan. Seserahan lah ya kira gitu ya. Hari pernikahan itu dibahas terus kalau misalnya yang dulu yang kalau yang sekarang ini kan gara-gara Kristen kan waktu itu 50 selambar itu waktu pasu-pasunya diberkati di gereja itu di situ juga. Kalau Kristen gitu ya. Kan belum bang. Tapi pada umumnya istilahnya berapa maharnya, apa isi seserahannya, terus pakainya gimana, terus kita pestanya di mana, pakaian adat yang dipakai diomongkan. Artinya berbicara secara teknis lah, iya, semua gitu ya. Biar hari hanya berjalan dengan baik. Undangan berapa undangan, kerjanya bentuknya apa? Sing udah, sing tua, sing tengah. Ya, ada berapa diundang? Gladi resik enggak? Sebenarnya apa enggak langsung ke ada. Ada ya. Enggak langsung aja itu. Gladi resik ini maksudnya prosesnya kalau di Jawa kalau bisa dipingitkan di rumah yang perempuan, kalau yang perempuannya tetap di rumah perempuan. Kalau di sini setelah mulai dari acara nangkih itu mencuci padia, habis pinangan itulah dia namanya ngambah selambar, itu tetap yang perempuan itu di rumah yang laki-laki, pihak laki-laki. Mungkin sebelum tahap itu ada enggak tahapan untuk menentukan bahwa si perempuan itu mau atau tidak, atau apakah di saat meminang itu ataukah sebelumnya? Kalau udah nanti udah pasti mau dia gitu. Sudah pasti mau. Sudah pasti mau ya. Kan, kalau misalnya dulu orang pacaran katanya kan di apa itu? Ture. Ture itu teras itulah ya. Di teras rumah itulah dia ngomongkan. Sudah. Di situlah dia berbicara kepada perempuan itu, maukah kamu menikah sama aku? Karena dia mau, makanya dibawa ke rumah laki-laki. Itu sudah. Nah, di dalam keluarga, konteks keluarga besar di sini di Gokan, apakah juga dipertemukan keluarga besar antar laki-laki dan perempuan? Kemudian di situ perlu disepakati, jangan-jangan di keluarga besar tidak setuju dengan orang ini nih. Saya nggak setuju walaupun mereka berdua sudah saling suka gitu ya. Ada nggak penatapan itu? Berada di rasikan gitu, kamu bagaimana? Itu namanya di sini dirasikan bang. Kalau misalnya dibawa orang ke rumah, dulu sebelum kita ke agama Kristen, agama yang modern sekarang, itu dirasi namanya. Dipadi-padikan bahasa karolnya. Dirasikan dilihatlah oleh orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu, cocok apa enggak gitu, serasi apa enggak gitu orang ini gitu, menurut itu. Kalau di lingkungan itu namanya
itu oh, itu proses sambar. Itu lain itu pinangan itu pinangan itu bilangnya bukan itu masih menentukan keluarga besar. Kalau di sini ada istilah lain ya. Gini, kalau misalnya gini, karena ada tahapannya tadi. Setelah yang perempuan ini dibawa ke rumah laki-laki, datanglah anak baru yang bekerja di rumah laki-laki ini ngendes namanya. Diberitahukanlah ke pihak perempuan bahwa anakmu yang anakmu gadismu sudah di rumah siang. Sudah 11 hari kemudian di sebelum di situ ditanyakanlah kapan kami datang. Itu datang itu Inilah lesung yang terdapat di Desa Dokan. Dulu alat ini dipakai untuk tempat menumbuk padi, tapi sekarang tidak digunakan lagi karena sudah banyak menggunakan mesin penggiling padi. Ada 12 lubang yang biasa dipakai untuk tempat menumbuk padi. Semua tanpa pakai ini.